wabarakatuh. Hai gengs, ada yang berbeda nih di channel YouTube Donna Leon. Berhubung subscriberku saat ini sudah 100 ribu subscriber lebih, dan saat ini udah 150 ribuan lah ya. Ada yang spesial buat kalian. Mau tahu apa kira-kira? Nah, ini dia yang spesial buat kalian. Ada yang tahu ini apa? Kita baca dulu ya. YouTube. Nah, aku dapat paketan ini jauh banget dari Amerika sono, guys. Dan ini adalah penghargaan atau award piala Silver Play Button. Spesial buat kalian semuanya. Dan aku belum buka sama sekali loh ya. Ini di dalamnya ada apa aja. Yang jelas ini benar-benar aku tunggu-tunggu dan pencapaiannya amat sangat sulit banget. Bertahun-tahun ya. Pokoknya ini spesial banget buat kalian, para subscriberku dan juga viewersku yang setia yang selalu support. Oke, kita unboxing ya. Aku juga udah gak sabar banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Apa ini, guys? Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Dan ini juga kayaknya ada kalau di Indonesia piagam gitu ya, piagam penghargaan gitu. Ucapan apa sih, selamat kayak begitu. Dari CEO YouTube-nya langsung. Nah, ada juga ini juga. Nah, terus ada kartu ucapan. Nih, kartu ucapannya. Selamat atas pencapaian jumlah subscriber yang Anda raih. Dengan bangga kami sampaikan pengakuan atas prestasi Anda, dan kami harap Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Penghargaan ini diperiksa dan dikemas dengan sepenuh hati oleh Zack. Namanya ini Bang Zack. Nah, inilah pokoknya sebenarnya ucapan selamat. Matur nuwun, terima kasih. Ini dia guys, pencapaian aku di YouTube-ku, di YouTube channel Donna Leon. Piala World Silver Play Button ini adalah pencapaian 100 ribu subscriber. Semoga kedepannya dalam waktu dekat ini aku bisa meraih Gold Play Button dengan 1 juta subscriber. Dan tentunya ini adalah rezeki si jabang bayi, karena aku saat ini sedang hamil, sudah berjalan 4 bulan ya. Doain mudah-mudahan lahirannya normal dan lancar. Aku benar-benar mengucapkan puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua aku persembahkan buat subscriberku dimanapun berada, juga viewers YouTube channel Donna Leon dimanapun berada yang udah support aku dengan sepenuh hati. Terutama untuk suamiku Aa Ujang Nudian, dan kedua orang tuaku, almarhumah ibuku, Ibu Marpuah, Bapak Muhammad Sujai, Mama Herawati, Bapak Tohandi, dan seluruh keluarga besarku, serta seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke maupun yang ada di luar negeri. Dan terima kasih juga untuk masyarakat Tulung Agung yang sudah mensupport aku dari mulai awal karirku hingga saat ini. Pokoknya pencapaian di tahun 2022 ini sangat keren sekali. Dan biasanya ada yang tanya, Mbak Donna asli kelahiran mana sih? Aku asli kelahiran Tulung Agung, Jawa Timur. Oh ya, aku menekuni seni tarik suara atau bernyanyi sejak usia 5 tahun. Dan terlatih bernyanyi dari panggung ke panggung sejak usia dini. Ketika SD SMP, aku sering mengikuti dan menjuarai berbagai perlombaan dan kompetisi bernyanyi dari tingkat kecamatan, kabupaten, karesidenan, provinsi, hingga tingkat nasional. Menjuarai kompetisi bernyanyi solo, festival band, sinden, dan lain-lain. Lalu, aku sempat melanjutkan sekolah di salah satu SMA kesenian di Surabaya. Aku merintis karir di sana dan bergabung dengan grup musik ternama di Jawa Timur, serta mengikuti banyak kompetisi hingga akhirnya masuk ke top 6 besar The Academy Indonesia season pertama tahun 2014 yang diselenggarakan di Indosiar.
cerita buat kalian. Tentunya aku mendapatkan pencapaian ini itu tidak mudah. Aku mendapatkan piala Silver Play Button ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi aku mengawali menekuni dunia YouTube itu dari tahun 2018 sebelum aku merit ya. Tapi saat itu aku belum terlalu fokus. Dari subscriber juga masih sedikit, sekitar 700 orang lah. Tapi aku berusaha untuk berkarya di YouTube walaupun hanya sesekali saja. Jadi belum konsisten karena aku masih sering ada job panggung off air baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Saat itu kan belum ada COVID. Dan lanjut, di tahun 2019 aku merit dan di situ mulai awal terbukanya rezeki di YouTube. Aku merit dan aku berdua dengan suamiku pada saat resepsi pengantin dan alhamdulillah tiba-tiba viral. Videonya disukai masyarakat dengan lagu yang aku bawakan dengan suamiku, lagu Cinta Kita dari Inke Christine dan Abisa. Mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat hingga akhirnya aku diundang di hampir di semua stasiun televisi. Dan alhamdulillah dengan adanya viral tersebut, tiba-tiba subscriberku yang berawal hanya ratusan orang, 700 orang ya, yang awalnya itu belum gajian sebelum aku merit, gara-gara aku viral merit itu, tiba-tiba AdSense atau gaji pun turun dari pihak Google dari Amerika. Nah, itu pun belum aku tekunin. Pokoknya singkat cerita, tahun 2021 itu aku mulai menekuni YouTube dengan konsisten, bekerja sama dengan suamiku. Jadi, aku yang nyanyi, suamiku kadang yang menciptakan lagu buat aku, yang aransemen musik, mixing mastering audio, kameramen, editing audio, editing video, semuanya dikerjakan oleh suamiku sendiri. Kadang kan ada yang tanya nih, wah timnya banyak nih Kak Dona. Enggak, timku hanya berdua saja, dua orang kepala. Maksudnya kepalanya ini yang dua. Hanya ada aku dan suamiku gitu. Aa, sini dong muncul, biar orang-orang pada tahu gitu siapa tim YouTube yang ada di belakangku itu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Nah, megang kamera dia. Aku soalnya megang kamera guys. Se. Hore! Kita dapat ini. Salim dulu dong. Barakallah. Terima kasih banyak ya. Ini dia guys, sosok suamiku. Dia bukan hanya jago ngedit, tapi dia juga jago nyanyi juga. Masak jago. Iya, masak juga jago. Bikin nah, anak. Apa yang mau kita ucapkan? Bikin anak jago. Terima kasih banyak buat para subscribers Dona Leon dan juga buat para viewers, buat kedua orang tua, yes, buat keluarga besar, keluarga besar Dona Leon dan juga buat siapapun yang pernah terlibat di konten YouTube Dona Leon. Terima kasih banyak. Ini kita persembahkan buat kalian. Dan semoga dalam waktu dekat ini kita mencapai 1 juta subscriber. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Jaga si jabang bayi ya, nak. Amin. Buat kalian semuanya yang bertanya-tanya timnya Mbak Dona pasti banyak nih. Ada yang bagian musik, bagian audio, bagian syuting. Semuanya itu dikerjakan oleh suamiku. Jadi orang yang ada di belakangku di balik YouTube channel Dona Leon itu adalah suamiku, Aa Ujang Nudian. Iya Ujang gitu. Jadi kalau aku tugasnya cuma nyanyi aja ya. Nyanyi udah selesai. Selanjutnya yang begadang dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi itu dia. Ya. Pokoknya terima kasih banyak. Oke okay, guys. Kesuksesan kita berdua. Ya. Semoga tambah sukses. Amin ya robbal alamin. Keep rock. Ah, ini ada yang tanya biasanya ya. Kak Dona, ini apa Kak Dona DA1 sih?
Aku jawab iya. Bentar ya guys. Aku emang lulusan The Academy 1 tahun 2014, top 6 besar, juara 6. Jadi buat kalian semuanya yang bertanya-tanya, ini apa Kak Dona The Academy sih? Iya, ini emang aku. Tapi kalau dulu kan cenderung lagu-lagu yang dibawain tuh lagu-lagu rock dut. Ada juga di channel YouTube lagu-lagu rock dut ya, ya. Tapi kali ini emang lagi difokusin lagu-lagu slow rock. Selain dari emang hobiku di lagu-lagu slow rock, aku emang cinta sama lagu-lagu slow rock. Dan aku juga memanage kesehatanku karena gak mungkin juga aku goyang-goyang yang heboh juga karena lagi hamil nih guys. Di channel YouTube Dona Leon, selain cover-cover lagu, kita juga punya karya kita sendiri. Tentunya ciptaan dari suamiku, single lagu-lagu Dona Leon. Kalian bisa cek lengkap di channel YouTube-ku ya. Channel YouTube Dona Leon itu khusus untuk musik atau lagu-lagu yang aku bawain. Buat kalian semuanya jangan lupa support dan dukung channel YouTube Dona Ujang TV. Karena di situ kalian bisa menikmati vlog dariku atau seputar kegiatanku. Terima kasih buat semuanya. Semoga kedepannya YouTube channel Dona Leon semakin berkembang dan sukses. Keep rock. Keep rock.